رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأتيك الوحي bagaimana wahyu datang kepadamu فَخَالَ رَسُولُ اللَّهِ kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam أحياناً kadang-kadang يأتيني في مثل صلصلة الجرس sampai kepadaku datang kepadaku seperti bunyi loceng gerincing loceng وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ dan ianya paling berat bagiku فَيَفْسِمُ عَنِّي kemudian suara itu pun berlalu daripadaku وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالْ dan aku faham apa yang dikatakan وَأَحْيَانًا kadang-kadang يَتَمَثَلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا kadang-kadang dia berupa mana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila ditanya oleh dalam hadis ni Haris ibn Hisham adakah Haris yang bertanya ataupun Aisyah yang bertanya kalau ikutnya seolah-olahnya Aisyah pun ada dalam peristiwa itu ataupun Aisyah pun ada dalam cerita hatta kalau tak ada Aisyah sekalipun hanya Al-Haris yang memberitahu kepadanya maka hadis itu dia jadi mursal as-sahabah mursal ada mursal sanad awal putus mursal sanad di awal putus itu hadis mursal apa ada sanad awal sahabat sahabat putus kata tabi'in qala rasulullah kata tabi'in rasulullah kata itu contoh kan tabi'in tak jumpa nabi dia jumpa sahabat tapi sahabat tu tak ada tabi'in kata nabi kata mursal tapi kalau sahabat buat kerjanya tu boleh sahabat nabi meriwayatkan daripada dia dapat daripada nabi kemudian dia cerita kepada sahabat nabi yang lain yang tak jumpa nabi maksudnya berada dalam majlis lain kemudian kawan yang sahabat B tadi tu dia bila dia riwayatkan hadis tu dia terus kata qala Rasulullah tapi dia tak sebut sahabat pertama putih hadisnya mursal sahabi ni no problem tak ada masalah tapi kalau orang lain tak boleh kalau tabi'in kata nabi kata eh kau ambil daripada sahabat mana walaupun begitu ada ulama yang memakai mursal tabi'in kibar kibar tabi'in apa nama kita tabi'in kibar anak murid sahabat yang dah besar dah tua ataupun satu lagi sigar tabi'in sebagai ulama dia ambil kibar tabi'in kalau kibar tabi'in kata kata nabi dia pun pakai riwayat tu kalau sigar tabi'in cakap tak boleh pakai mungkin sebab waktu sahabat nabi ada tu dia budak lagi kalau selain daripada sahabat Nabi hadis tu problem tapi kalau yang bawah lagi bukan membabitkan mursal mursal ni sanad awal putus tapi ini membabitkan rawi yang ambil daripada guru dia tapi guru dia ni mungkin dia tak apa-apa nak suka mungkin guru ni ada apa-apa lah kot dia buang nama guru dia pergi terus kepada rawi yang atas. Hak ni tadlis, bohong, tadlis. Riwayat tadlis mudallisin sebab dia memadamkan nama guru dia dan dia terus langkau kepada Rasulullah. Hak ni dhaif lah. Itu yang terbentuk ada dhaif. Al-Haris ibn Hisham, adik-beradik dengan Abu Jahal. Al-Haris ibn Hisham ni adik-beradik dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu nama dia Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham dikenali Abu Jahal oleh Nabi bagi ya. Orang-orang kawan-kawan dia Abul Hakam. Ya Abul Hakam, Abul Hakam. Orang cerdik. Tapi Nabi kata tak cerdik, jahil, Abu Jahal. Bapak jahil. Dia adik-beradik dengan Abu Jahal. Tapi masuk Islam lah.
aslama yaumal fathi, dia masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Wa kana min fudala'is sahabah wa istashhada fi futuhi Syam, dan dia syahid dalam peperangan pembukaan Syam pada tahun 15. Itu Al-Haris ibn Hisham. Dan dia tanya kepada Nabi, kaifa ya'tikal wahyi, bagaimana wahyu datang kepadamu? Dia nak tanya apa? Sifat wahyu tu ke ataupun sifat orang yang menyampaikan wahyu tu ke? Secara umumnya apa yang kita faham sifatul wahyi, bagaimana wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusia, makhluk, dia tak boleh cakap dengan Allah Azza wa Jal melainkan wahyu, seperti yang disebut di dalam surah dalam surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya. Wa ma kana li basharin, tidak bagi seorang manusia an yukallimahu Allah, untuk Allah bercakap dengan dia, illa wahyan, melainkan wahyu. Au min wara'i hijabin, atau daripada balik hijab. Au yursila rasulan, ataupun diutuskan kepada dia utusan rasul, fayuhiya biiznihi, dan diwahyukan dengan izinnya, izin Allah, masya'a, apa yang Allah kehendaki. Jadi manusia ni tak boleh bercakap, Allah tak boleh cakap, dia tak boleh cakap dengan Allah sebagainya. Tetapi kalau para nabi dan para rasul, itu dia bagi wahyu, illa wahyan. Wahyu itu sama ada wahyu direct ataupun wahyu min wara'i hijab, daripada balik hijab, ataupun wahyu yang disampaikan oleh utusan yang Allah utuskan, iaitu Jibril alaihi salam. Wahyu ialah kalamullah, wahyu ialah perkataan Allah yang diturunkan kepada salah seorang daripada nabi-nabinya. Wahyu ialah kalam Allah yang turun kepada salah seorang daripada nabi-nabinya. Ah, itu wahyu. Sebab orang lain tak dapat wahyu, wahyu ni nabi dia dapat dan rasul. Wahyu, perkhabaran yang khafi, yang tersembunyi. Itu dari sudut bahasanya, dari sudut istilahnya tadi tu, Allah bercakap kepada salah seorang daripada nabi-nabinya. Huwa ma anzalallah, ada pun sebagian kata dia apa yang diturunkan oleh Allah ke atas para nabi. Wa arrafahum bihi min anba'il ghaibi wasyara'i, dan ianya daripada berita-berita ghaib dan syariat-syariat. Berita-berita ghaib dan syariat-syariat. Ada ulama kata huwa i'lamullah li ahadin li ahadi anbiya'ihi, dia i'lamullah, perkhabaran Allah kepada salah seorang daripada nabi-nabinya tentang hukum syarak ataupun yang seumpamanya. Okey, bentuk-bentuk wahyu dalam apa nama makna syarak ni, antara bentuk-bentuk wahyu, ma yakuna manaman, pertama mimpi. Ma yakuna manaman, mimpi, dan ianya merupakan martabat pertama sekali. Sebelum wahyu yang lain turun, dia datang kepada para nabi ni mimpi dulu, seperti yang disebut oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah, awal-awal yang datang kepada Rasulullah daripada wahyu, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah. Dalam hadis Muslim, fin naum, dalam tidur, wa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaq as-subhi, dan dia tak nampak mimpi itu malaikat cahaya subuh, cahaya, dia nampak cahaya dalam mimpi dia. Dan bukan bermakna lepas mimpi pertama tu yang berupa wahyu tu, maksudnya yang kemudiannya tak ada mimpi dah. Ada juga mimpi seperti yang disebut dalam surah Al-Fath
laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Laqad sadaqallahu, Allah telah membenarkan rasulahu ar-ru'ya bil haqq, mimpi yang benar. La tadkhulanna al-masjid al-haram, engkau akan masuk masjid al-haram insyaAllah. Aminin, aman. Muhalliqina ru'usakum, dan dalam keadaan muhalliqin, cukur kepala. Wa muqassirin la takhafun, dan kamu tak akan takut. Maksudnya Nabi mimpi dia akan masuk Mekah dalam keadaan aman dan apa, cukur kepala ataupun pendekkan rambut. Maka dia boleh masuk sebab sebelum sebelum berlakunya Hudaybiyah ataupun Nabi nak masuk Mekah tu, Nabi mimpi dulu. Jadi mimpi Nabi itu satu bentuk wahyu. Mimpi orang bukan wahyu. Mimpi kita bukan wahyu. Mimpi Nabi je wahyu. Nabi Ibrahim mimpi, inni azbahuk, aku sembelih kau Ismail. Fanzur madha tara, apa kau rasa? Ismail dengar, buatlah. Hak tu Nabi. Orang lain tak boleh. Orang lain mimpi apa-apa saja, hak tu bukan wahyu ke apa ke. Ada orang mimpi, dalam mimpi dia tu dia jumpa Nabi. Tak tahu lah Allah Alam, dia kata. Ada orang ni dia pergi Mekah. Lepas tu dia mimpi. Dia mimpi, dalam mimpi ni itu dikatakan dia mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi dia, Nabi tak mau pandang dia. Dia pun balik Malaysia, dia cerita ke orang, Nabi tak pandang dia dah. Kemudian balik Malaysia, terus perangai semua jadi setan. Perangai berubah. Sebelumnya sembahyang, sebelumnya orang yang baik. Dia pergi Mekah, dia mimpi konon-kononnya, dia kata dia jumpa Nabi dan Nabi tak beralih kat dia, Nabi tak pandang kat dia. Kemudian dia kata Nabi dah tak suka dia, dia terus tak sembahyang, dia terus jadi gila. Hak ni setan mimpi. Mimpi jumpa Nabi, benar. Kalau dia jumpa Nabi dalam mimpi dia, kalau itu memang betul Nabi, memang betul Nabi ya. Sebab setan tak boleh menyerupai Nabi. Tapi problemnya kita tak tahu Nabi dan kita tak kenal Nabi. Kalau kita tak baca hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Nabi, maka mimpi yang datang itu boleh jadi itu setan bukan Nabi. Kalau dia mimpi jumpa Nabi, Nabi kata, konon-konon lah, Nabi kata semayang subuh dah tak ada, dah dimansuhkan. Hak ni bukan Nabi, ini setan. Sebab mimpi tak boleh menukar hukum yang telah ada pun. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semua yang telah diajarkan kepada kita sebelum wafat Nabi, hak ni tak ada mimpi yang konon-kononnya mungkin dia jumpa Nabi mengubah syariat, tak ada. Hak ni mengarut. Mimpi jumpa Nabi tak ada apa-apa amalan yang khusus. Walaupun banyak diceritakan oleh para ulama-ulama yang mimpi Nabi tu apa yang dia buat, macam-macam lah. Ada kata berselawat 3,000 kali, ada kata baca begini-begini, banyak ini, banyak ini, nak mimpi jumpa Nabi. Masuk radio IKIM, panggil ustaz, main cakap tentang Nabi ya. Selawat lah apa semua. Dia kuliah muzik, kuliah muzik, kuliah. Kan dia drama muzik, drama muzik. Ada kuliah muzik, kuliah muzik. Lepas kuliah sikit nyanyi selawat. Lepas kuliah sikit nyanyi lagi. Lepas kuliah sikit nyanyi. Jadi dia ajar. Dia boh lah nama ulama' ni amalan dia baca 3,000 kali selawat dan sebagainya. Maka kita ajar orang selawat 3,000 kali, hak lain tak ngajar sunnah dah. Hak ni jumpa Nabi ke jumpa apa dah? Sunnah tak mau mengaji, sunnah tak nak beramal, Nabi pun kita tak kenal, boleh selawat 3,000 kali pada malam tu kalau rasa nak jumpa Nabi, dapat ke? Kau bukan Nabi ya, sama ada orang lain ataupun babi. Boleh jadi kot. Ni tak ada, marut. Kalau
dia mengikut apa yang telah Nabi buat, ikut sunnah, bid'ah tinggal, faham dia tentang apa nama ajaran Islam, sunnah, cuba sedaya upaya dia dibuat, soleh orangnya bagus, Allah boleh kurniakan kepada dia. Allah boleh kurniakan kepada dia. Tapi tak ada amalan-amalan khusus yang engkau yang buat amalan tu. Engkau yang menentukan. Ini pun satu lagi, perbuatan ulama bukan suatu menjadi kaedah pula kepada orang awam. Ulama tu dia buatlah apa-apa amalan dia. Macam tadi selawat 3000 kali kemudian dia ajar kepada anak murid dia. No. Tak ada mengarut. Amalan yang ada-ada tu je lah yang buat. Jangan lebih-lebih. Orang yang wali Allah ni mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan fardu, Allah suka. Dan berterusan melakukan nafilah sampai Allah cinta kepada dia. Dalam hadis, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Banyak kali kita baca hadis ni. Siapa yang memerangi wali aku, maka aku i'lan perang kepada dia. Siapa dia wali Allah? Yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan fardu, amalan yang aku sukai, itu amalan fardu. Dan mazala sentiasa dia melakukan amalan sunat, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada dia. Wa idza ahbabtuhu, bila aku cinta kepada dia, pandangan dia bersama dengan aku, bersama dengan pandangan dia. Tangan yang digunakan itu aku bersamanya, kakinya aku bersama dengan dia. Bila dia minta doa kepadaku, aku akan bagi. Bila dia minta lindung daripadaku, aku akan lindung. Ini wali Allah. Jadi amalan dia amalan fardu, amalan nafilah, amalan sunat. Apa dia amalan sunat? Yang disebut, diajar oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Itu dah amalan sunat. Tak ada amalan sunat yang tak disebut oleh Nabi. Hak tu bukan sunat. Seperti tadi, selawat 3,000 kali. Hak ni bukan amalan sunat. Hak ni kau dah menetapkan 3,000 kali. Salah. Nabi tak pernah menetapkan 3,000 kali. Nak melahirkan cinta Allah, nak dapat Allah suka kat kita, amalan fardu yang Allah perintahkan dan amalan sunat yang Nabi ajar pada kita. Itu je. Ada Nabi ajar, ya Hanana. Dengan qasidah yang setiap malam nak berqasidah tu. Bila dia berqasidah setiap malam, amalan yang Nabi ajar dia dah tak buat dah. Dia dah buat qasidah yang tak ada-tak ada tu. Ratik saman tak apa-apa kat raut. Mari tengok dalam YouTube, dalam Facebook. Orang tua-tua tu, orang tua-tua masjid. Dah sakit telinga dengar menjerit zikir tu. Orang tua lah, rasa lempang jatuh semua. Adakah amalan itu masuk dalam amalan sunat yang kalau engkau buat akan dapat cinta Allah? No. Tak ada. Sebab tak ada dia ajar pun. Macam mana nak jadi wali Allah? Macam mana nak jadi wali Allah? Macam mana Allah nak suka? Apabila amalan bid'ah dibuat, amalan sunnah mati. Itu je kunci dia. Amalan bid'ah dibuat, amalan sunnah mampus. Amalan sunnah dihidupkan, bid'ah mati. Sunnah dengan bid'ah tak boleh. Kalau sunnah, sunnah je. Bid'ah tak boleh. Kalau bid'ah, bid'ah je. Sunnah tak masuk. Jadi kau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara macam tu yang tak diajak oleh Nabi, yang tak dinamakan nafilah tu. Macam mana nak menjadi wali Allah? Macam mana Allah nak suka? Macam mana Nabi nak suka? Fikirlah sikit. Otak ada. Tapi kesianlah pakcik-pakcik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah dia. Sabtu ni saya nak ke raub siap. Apa nama? Itu amalan yang dikatakan sunat tadi tu. Amalan yang mengundang cinta Allah tadi tu. Tengok
mana lagi lah. Pertama tadi, maya kuno manaman, mimpi tadi lah. Mimpi. Mimpi, Nabi benar. Mimpi kita boleh jadi petunjuk, tapi bukan hukum hakam lah. Ma kana mukalamatu bainal abdi wa rabbih. Yang kedua bentuk wahyu, Allah bercakap dengan hambanya. Allah bercakap dengan hambanya. Yang kita dah sebut tadi, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan. Allah cakap dengan para nabi, iaitu dengan memberikan wahyu. Dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Apabila Musa telah datang limiqatina wa kallamahu rabbuhu, bercakaplah Tuhannya dengan dia. Jadi Nabi Musa, Allah bercakap dengan dia. Yang ketiga, mayakuna ilhaman. Mayakuna ilhaman, ilham. Itu pun bentuk wahyu kepada Nabi, ilham. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya ruh al-Qudus meniup fi ru'i. Anna nafsan, dia tiup ke dalam Nabi, dapat ilham. Iaitu apa dia? Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya setiap jiwa itu tak akan mati sehingga selesai, sehingga sempurna rezeki dia. Sesungguhnya setiap jiwa tak akan mati sehinggalah rezekinya lengkap, selesai. Al-alafattakullah. Maka ketahuilah, takutlah kamu kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan cantikkan dalam permintaan. Jadi ini datang dengan ilham. Jadi Nabi kata dia dapat ilham, sesungguhnya setiap manusia ni tak akan mati kalau rezeki dia masih ada lagi. Aksiden lah macam mana teruk sekalipun, rezeki dia belum habis hidup dia. Tapi sihat macam mana pun, rezeki dah habis. Mati ya, time dah cukup. Dia mati ya, ikut rezeki ya. Kemudian empat, ma yakuna biwasitati aminil wahyi, Jibril alaihi salam, yang datang melalui perantaraan aminul wahyi, pemegang amanah wahyu, itu Jibril alaihi salam. Hak ini yang paling asyhar, yang paling apa, asyhar, masyhur, ataupun yang paling banyak turun wahyu melalui bentuk ini. Dan Al-Quran sampai kepada kita semuanya melalui perantaraan Jibril. Al-Quran yang sampai kepada kita, kepada Nabi, semua melalui perantaraan Jibril. Tak ada mimpi, tak ada ilham. Hak ni semua dengan aminul wahyi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyin mubin. Dalam surah Syuara ayat 192-195. Wa innahu, sesungguhnya, la tanzilu rabbil alami, diturunkan oleh Tuhan sekalian alam. Nazala bihi, diturunkan dengannya ruhul amin, Jibril ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada dalam hatimu, litakuna, untuk supaya engkau menjadi munzirin, orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Qauluhu ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Dalam surah An-Nahl ayat 102, qul, katakan, nazzalahu, diturunkan itu Al-Quran itu ruhul qudus, ya, ruh al-qudus, min rabbika, daripada Tuhan engkau, bilhaq, dengan kebenaran, liyuthabbita allazina amanu, untuk menetapkan, mengukuhkan orang-orang beriman, wahudan, petunjuk, wabushra, kabar gembira bagi orang-orang Islam. Itu dalil yang menunjukkan Al-Quran turun melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Itu wahyu kepada Nabi.
Wahyu kepada malaikat. Wahyu kepada malaikat pula disebut dalam hadis, idza qadallahu al-amra, apabila Allah nak menentukan suatu perintah, fi sama' di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'ana liqaulih, semua malaikat mengembangkan sayap dan tunduk, khada'na liqaulihi, tunduk kepada kata-kata Allah, ka'annahu silsilati ala safwan, seperti seolah-olahnya rantaian yang apa yang ditarik. Fa idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, kemudian ditanya apa yang Tuhan engkau katakan, qalu lil ladina qala al haqq, Allah berkata al haqq, kebenaran, wa huwa al aliyul kabir. Dalam hadis yang lain, idza arada Allah ta'ala ayyuhiya bil amri, kalau Allah nak memerintahkan dengan suatu perintah, maka Allah bercakap, Allah nak bagi wahyu perintah, fa idza takallama ukhidhat as-samawati minhu ar-rajfah aw qala ra'dah shadida khawfan min Allah, maka seluruh makhluk-makhluk langit takut, gentar mereka kepada Allah azza wa jal. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawat sa'iqu wa kharru lillahi sujada, bila semua makhluk langit dengar, semua tunduk sujud, kharru sujada, semua sujud kepada Allah. Fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril, pertama yang angkat kepala ialah Jibril alaihi salam, kemudian Allah bercakap dengan Jibril. Fa yukallimahu Allah min wahyihi bima arad, daripada wahyu yang Allah kehendaki. Summa yamurru, kemudian Jibril lalu kepada para malaikat, kullama marra bi sama'in, apabila setiap langit yang Jibril turun, maka sa'alahu malaikataha, maka malaikat-malaikat yang ada pada setiap lapisan langit itu bertanya kepada Jibril, apa yang Tuhan kau katakan? Kemudian Jibril kata, qala al-haq, Allah kata haq, kebenaran tu, wahyu tu. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril, maka semua malaikat pun kalau ditanya, dia cakap benda yang sama macam Jibril beritahu. Apa yang Tuhan kau beritahu? Wahyu al-haq. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jal, dan Jibril mengakhir ataupun berilah wahyu itu kepada yang diperintahkan oleh Allah azza wa jal. Idza takallama Allah bil wahyi sami' ahli samai salsalati kajarri silsilati ala safa, apabila Allah Ta'ala bercakap tentang wahyu, ahli sama, ahli langit ataupun makhluk-makhluk langit itu, para malaikat dengar seperti kasal sal kajar di silsilati ala safa, macam rantai bunyi dia. Kemudian sama macam hadis yang kita sebutkan tadi. Hal itu wahyu kepada para malaikat. Dan para malaikat ataupun Jibril sampaikan wahyu tersebut kepada para nabi dan para rasul. Wahyu daripada malaikat kepada nabi. Wahyu daripada malaikat kepada nabi. Satu, seperti hadis yang kita baca. Ayatihi misla salsalatil jaras, seperti macam bunyi deringan loceng ataupun bunyi loceng. Wa salsalah fil asal sautun wuqu'il hadid ba'duhu ala ba'd. Apa maksud salsalah? Salsalah itu pada asalnya ambil dua besi ketuk, atau salsal. Jadi dengar bunyi macam tu. Ba'duhu ala ba'd summa utliqa ala kulli sautin lahu tinnid wa min sifati hadhil halah. Kemudian dinamakan salsal itu semua benda yang ada macam loceng lah. Apabila wahyu datang dalam bentuk ini, maka adalah berat untuk nabi daripada wahyu-wahyu yang lain. Wahyu lain juga berat, tetapi wahyu ini lebih asyadduha, lagi berat. Anna syadidatun ala rasul, itu berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpeluh, sangat-sangat berpeluh, seperti yang disebut oleh Aisyah tadi tu, dalam hari ataupun pada hari yang sangat sejuk, tapi bila wahyu ni turun, Nabi berpeluh. Qala Zaid ibn Sabit, kata Zaid bin Sabit, kuntu aktubul wahyi li Rasulillah wa kana idza nazala alihi
akhazathu buraha. Apabila aku ialah penulis wahyu bagi Rasulullah, apabila turunnya wahyu, akhazathu akhazathu buraha syadidah, Nabi terimalah keadaan yang susah, sangat-sangat susah. Wa arqan syadidan, dan keluar peluh yang banyak, misal jaman summa suriya anhu. Dan yang berikutnya bentuknya lagi, yang sifat ini juga, apabila Nabi terima, badan Nabi jadi berat, sehingga badan-badan Nabi pun jadi berat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat in kana la yuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala rahilatihi fa tadrib bi jiraniha ay tamuddu 'unuqaha min at-ta'ab. Apabila wahyu turun macam bentuk ini, maka unta Nabi pun dia tunduk, letih, macam orang letih, berat. Maksudnya berat. Kemudian hadis Zaid bin Sabit tadi, kata Zaid, hatta takadu rijli tankashiru min siqalil Quran hatta aqul la amshi ala rijli abada. Apabila wahyu turun kepada Rasulullah, wahwa muttaki'un ala rijl, dan Nabi duduk bersandar atas dia punya kaki, iaitu kaki Zaid, ataupun dalam hadis lain peha Nabi atas dia punya kaki, maka Zaid berasa berat sangat sampai seolah-olahnya macam nak patah kaki aku. Min siqalil Quran, kerana beratnya Quran. Hatta aqul, sampai aku kata, eh aku ni rasa macam tak boleh jalan lah. Macam aku ni dah lumpuh, tak boleh jalan. Punya, apa nama, berat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazil halah minal wahyi yaghtu ghatitan na'im wa yaghibu ghaibatan ka'annaha ghasya aw igma wa laysat kadhalika. Yang kelima, bentuk dalam bentuk ini apa akan jadi kepada Nabi, maka Nabi seolah macam berdengku, yaghtu ghatitan na'im, macam orang yang tidur berdengku. Wa yaghibu ghaibatan ka'annaha ghasya aw igma, dan Nabi tu macam dah tak sedar dah, macam di alam yang tersendiri. Dia macam irma, macam pengsan, tapi bukan pengsan. Wa kadzalika wa qad ruwiya al-Bukhari anna Safwan, dan apa hadis tu, wa yuhi ilai wa ala Rasulillah saubun qad adalla bih fa adkhala ra'sa fa idza Rasulullah muhmar al-wajh wa huwa yaghid. Dan sebagai riwayat dalam diriwayatkan oleh Bukhari, Safwan bin Ya'la radhiyallahu anhu qad jaa'a ila Rasulillah, dia datang kat Nabi, wa huwa yuhi ilaih, dalam keadaan Nabi tengah terima wahyu tu, wa ala Rasulillah saubun qad adalla bih, atas Nabi tu ada macam baju tutup. Datang Safwan ni tadi bin Ya'la, dia masuk kepala kain. Nabi tengah terima wahyu waktu tu, dia tutup kepala dengan kain, dia buka kain tu, dia masuk kepala ni. Fa adkhara ra'sah fa idza rasulun muhmar al-wajh, tengok muka Nabi merah, wa huwa yaghit, dan dia macam berdengku. Patut tu, itu keadaan-keadaan yang apabila Nabi menerima wahyu dalam bentuk yang kita sebutkan tadi. Kemudian anna lil wahyi sautan yusmi'uhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam misla salsalati wa yusmi'uhu as-sahaba radhiyallahu anhu misla dawi an-nahl wa fi hadis Umar kana idza nazal 'ala rasulillah yasma'u inda wajhi dawi kadawi an-nahl. Yang keenam, apabila wahyu turun dalam keadaan ini, Nabi tadi dengar macam salsalatil jaras, Nabi dengar tadi macam bunyi loceng, tapi sahabat yang duduk dekat-dekat tu dengar macam dawi nahal, macam bunyi apa, lebah. Macam bunyi lebah, iaitu sahabat-sahabat yang duduk sekeliling Nabi, bunyinya macam bunyi lebah. Hak tu enam benda, ataupun lima, apabila wahyu turun dalam bentuk sal-sal terjaras tadi tu, tu akan berlaku benda-benda yang disebutkan tadi tu. Yeah.
lain, bentuk lain. Apabila wahyu turun, Jibril apa kata wahyu Jibril malaikat kepada Rasulullah. Jibril akan datang kepada Rasul dalam bentuk lelaki, Kadihyah al-Kalbi atau A'rabiyun mathalan. Ini yang kedua, yang tadi Salsalatil Jaras. Yang kedua, malaikat bagi wahyu kat Nabi, malaikat berubah bentuk jadi manusia seperti Kadihyah al-Kalbi, macam rupa Dihyah al-Kalbi, sahabat Nabi, atau A'rabi, seorang A'rabi, seorang apa, Arab Badui, seperti hadis Jibril. Habis. Ada apa soalan setengah ni? Ya. Wahyu yang bukan Nabi itu disebut ayat mana? Wallah alam, tak ada. Hak tu tak disebut. Maksudnya ayat mana yang turun dalam bentuk ni? Hak tu tak disebut. Hanya disebut hak itu yang paling berat. Penerimaan dia. Ada pun yang lain-lain berat juga, tapi taklah seberat yang tadi tu. Sebab hadis yang kita bacakan tadi tu, dia kata mana ke dia? Wa huwa ashadduhu alayya. Ahyanan, kadang-kadang, misli salsalatil jaras, wa huwa ashadduhu alayya. Hak tu yang paling berat. Maksudnya yang lain pun berat juga, tetapi hak ni yang paling berat kalau seperti salsalati al-jaras. Bila selesai je, Nabi dapat benda tu. Lepas dah dia terima, dia dengar bunyi loceng semua-semua tu, kemudian fayafsimu anni, dia pun bereda. Kemudian waqad wa'aitu maqal. Aku faham apa dia cakap. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kemudian yang bentuk itu yang kedua kita kata yang disebut. Kadang-kadang berupa bentuk lelaki dan dia bercakap dengan aku dan aku faham apa yang dia cakap. Nak jumpa Nabi, ada doa khas tak? Wallahualam. Wallahualam kau ada doa khas ke? Saya tak tahu. Satu lagi bentuk lah kita tak sebut. Jibril berupa bentuk asli. Jibril datang berjumpa dengan Nabi dalam bentuk asli dia. Iaitu macam mana bentuk Jibril? Ada 600 sayap. Ada 600 sayap. Jibril ada 600 sayap. Hak tu dikatakan dalam Gua Hira. Apabila Nabi menerima Iqra, daripada waktu itu Jibril dalam rupa bentuk asli. Iaitu hanya disebut kepada kita hanya 600 sayap. Tapi lain-lain dia tak sebut lah. Lain-lain tak sebut. Ada kepala tak? Dia sebut dalam hadis yang wahyu Allah kepada Jibril kan, awwalu man rafa'a ra'sahu, orang yang pertama angkat kepala, ada kepala ke tak? Angkat kepala ialah Jibril. Hak lain semua tunduk. Hak yang pertama sekali angkat kepala ialah Jibril alaihissalam. Ha? Apa dia?
Ada kepala ke? Tapi bentuk eh, wallahualam kita tak tahu. Hanya dibagi tahu kepada kita 600 ayat je. Dan malaikat Jibril ataupun malaikat ni makhluk apa nama, nuraniyah, makhluk cahaya. Sebab itu dalam peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi takut. Nabi takut sebab manusia mai bertemu dengan satu makhluk lain. Makhluk cahaya. Hak ni kita tak tahulah bentuknya, Nabi dia nampak. Bila sampai kepada rumah Khadijah, Jamilu ni selimut kat aku, selimut dia mengeletar. Ada persoalan tentang wahyu. Kalau dari sudut bahasa al-wahyu, dia bawa macam-macam makna jugalah. Satu ilham juga, al-khawatir wa ilham al-fitri lil-insan. Wahyu dari sudut bahasa juga boleh maksud ilham juga. Dan juga seperti al-wahyu ila al-hawariyin, dia kata. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Hak ni dipanggil wahyu juga, tapi bukan wahyu macam Nabi, dia macam ilham ataupun secara fitrahnya sampai kepada dia apabila kami wahyukan kepada hawariyin an aminu, untuk beriman dengan bi aku, wabi rasuli dan rasul aku. Qalu, mereka kata, amanna, kami beriman, washad bi annana muslimun, dan saksikanlah kami orang-orang Islam. Juga wahyu dari sudut lughah kepada haiwan, al ilhamul gharizi lil hayawan, kepada haiwan, seperti wahyu ilan nahl. Allah kata dalam Quran, wa auha rabbuka ilan nahli, kami wahyukan Tuhanmu wahyukan kepada lebah, an-nahli. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa misyajari wa mimma ya'rishun. Apa dia wahyu Allah kepada lebah untuk mengambil jibal, gunung ganang, wasyajarah, dan pokok. Jadi dia dapat wahyu juga. Ilham bagi haiwan. Juga al-amrul kauni lil jamadat, dan benda-benda yang berlaku kepada jamadat. Jamadat ni bukit bukau semua tu lah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi berguncang. Hak ni semua kan Allah yang perintah kan. Jadi semua itu juga bermaksud wahyu dari sudut bahasa. Kemudian kepada malaikat sama, ma yulqihi illa ila malaikatihi min amrin liyaf'alu, iaitu juga merupakan perintah Allah kepada para malaikat untuk malaikat buat, iaitu malaikat buat kerja. Hak tu juga wahyu dari sudut bahasanya. Boleh juga wahyu dari sudut bahasa, waswasah syaitan pun boleh dinamakan wahyu juga. Waswas syaitan pun dinamakan wahyu juga. Apabila Allah sebut dalam Quran, wa innas syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan apabila sesungguhnya syaitan-syaitan, la yuhun, bagi wahyu, ila awliyaihim, kepada wali-wali mereka, liyujadilukum, untuk berjidal dengan kamu.
Jadi setan pun bagi wahyu juga kepada wali-wali dia. Bisikan syaitan itu wahyu setan lah. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba' zukhrufal qawli ghurura. Dan begitulah juga kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu musuh, aduwan syayatin, syaitan-syaitan, manusia dan jin. Syaitan-syaitan di kalangan manusia dan jin. Manusia pun kalau jahat setan lah kita panggil. Setan di kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd, yang mewahyukan antara satu sama lain. Zukhrufal qawli ghurura, mempercantikkan percakapan, bohong saja. Ini semua setan jun dipanggil wahyu jugalah. Hatu yang dalam kes apa nama kaum Nabi Nuh yang buat patung orang soleh tu juga dibagi wahyu oleh setan, ataupun setan bisikkan kepada mereka supaya buat patung untuk apa nama apa supaya mereka ingat orang soleh ni. Tujuan dia lainnya, dia nak supaya orang buat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa soalan? Nanti kita sambung tentang kisah Abasa wa Tawalla. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.